Perkenalkan, nama saya Emma Pera Marhayanti. Saya berasal dari Deli Serdang, Sumatera Utara. Saya mulai masuk jadi guru pedalaman itu dari Juni 2021. Jadi mungkin ini sudah jalan 2 tahun ke Juni 2023. Jurusan saya itu bukan pendidikan, saya anak perkebunan. Tapi jadi guru sekarang. Kenapa aku mau jadi guru pedalaman itu gara-gara dulu aku lahir di pedalaman Kalimantan Barat. Tapi karena pendidikan di sana nggak memungkinkan untuk bisa sekolah, jadi orang tua pindah kembali ke Deli Serdang. Jadi itu yang membuat aku kayak ngerasa aku juga anak pedalaman gitu. Ketika lihat kontennya YouTube Tangan Pengharapan, jadi aku kayak lihat, ih kasihan gitu. Jadi kayak gak ada guru mereka gitu. Jadi kalau andaikan orang tua aku gak berpikir untuk pindah, mungkin aku sama seperti mereka. Terus aku juga dikuliahin sama pemerintah, Kak, gratis gitu, beasiswa gitu. Jadi aku pengen balikin ke negara dengan caraku melayani begitu, melayani ke anak-anak pedalaman. Aku punya berat badan dulu kan agak lebih besar. Terus sering bermasalah di kaki, Kak. Kalau jadi guru pedalaman kan jalan kaki. Jadi bapak bilang, nanti sakit terus kakinya. Terus aku bilang gini, enggak, bisa, kuat, kayak gitu. Malah meyakinkan orang tuaku, mana ada pedalaman Indonesia sekarang yang jalan kaki. Tapi ternyata pas dapat di sana, jalan kaki. Jadi setelah itu gak pernah sakit. Dulu kalau sakit tuh, Kak, kan orang bilang kayak naik betis sih. Di pedalaman gak pernah sakit, Kak. Luar biasa sih gitu. Padahal kan jalan ke gunung juga gitu, gunung yang mendaki, padahal dulunya gak pernah di gunung. Pertama sih ketemu anak-anak juga di FLC Ogopuyo, dulunya kotor, Kak. Mereka gak pakai sendal, mereka punya baju cuma sedikit. Jadi lihat hidup mereka tidak terurus begitu. Karena kan masih 1 tahun dia sudah punya adik lagi begitu. Terus lihat anak-anak yang pengen sekolah, ada gedung di situ tapi gak ada gurunya gitu. Jadi gak apa-apa lah. Gak apa-apa gak punya sinyal, gak punya listrik, tapi aku bisa gitu, melayani mereka gitu. Walaupun pertama kali aku gak tahu bahasa Lauje, Kak. Gak ngerti gitu. Karena keinginanku mau ngajar mereka, aku yang belajar bahasa Lauje jadinya. Terus di sana anak-anaknya tuh kurang gizi juga kan, Kak. Sedangkan aku ingat diriku sendiri yang kadang buang-buang makanan kayak gitu kan. Lihat mereka tuh sedih gitu. Terus mereka jarang sekali makan nasi. Kalaupun makan nasi, mereka tuh cuma makan nasi, Kak. Nggak ada sayur, nggak ada lauknya gitu. Jadi nasi tuh dimasak nggak terlalu mateng begitu lah. Pokoknya yang banyak airnya supaya bisa dibagi-bagi begitu kan. Kan Tangan Pengharapan kasih feeding tuh, Kak. Jadi aku yang sebagai nyalurkannya itu kayak ngerasa bahagia gitu. Kayak bahagia banget gitu. Lihat mereka makan, minum susu gitu. Bahagia sekali. Oh, kayak gini rasanya gitu. Kadang tuh aku kasih anak-anak dulu gitu. Terus aku diam melihatin kayak gitu. Betapa mereka bersyukur gitu dapat makanan kayak gitu. Bahkan ada yang jatuh, mereka ambil. Aku bilang, jangan, sudah kotor. Karena kami kan papan kan, Kak. Dia bilang, mesti tidak apa-apa, begitu. Itu sedih sekali melihat pemandangan kayak gitu. Tapi aku sering belajar bersyukur. Oh, ternyata dari hal-hal yang aku lihat ini, aku banyak berubah gitu, Kak. Anak-anak sekarang kalau misalnya lewat dari depan begitu, mereka sudah mau bilang permisi gitu, itu bangga ya kan, Kak. Nilai-nilai 12 nilai itu mulai terlihat dari anak-anak gitu kan, Kak. Dulu aku yang potongin kuku mereka, tapi sekarang di sekolah aku tinggal cek. Terus kan udah ada anak-anakku yang udah bisa baca, jadi aku berdayakan mereka mengajar adik-adiknya. Jadi sekarang pendidikan di sana lebih maju lah, Kak, karena beberapa anak sudah bisa baca, mengenal huruf, berhitung, karakternya juga udah mulai berubah, kebersihannya juga berubah. Wih, sudah lumayan sangat dari pertama aku datang ke situ.
Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program sponsorship guru pedalaman di Ogopuyo, Sulawesi Tengah. Helping people live a better life.